Halo guys, back with Poi Poi. Nah, di video kali ini aku akan share build bowku seperti yang aku bilang hari itu setelah test run di 3 boss terbaru yang semuanya memiliki krisis itu ya. Pertama kita langsung aja ke statusnya. Nah, di sini hanya ambil full dex, kemudian sisanya ke STR semua. Critical gak perlu karena kita akan dapat itu dari equipment nanti, udah cukup. Oke, next kita ke skillnya. Nah, di sini star gem yang kupakai sebenarnya yang penting itu recovery, kalau kalian bisa punya ya. Recovery sama reflex. Hanya dua itu yang paling penting di sini. Nah, terus ke skillnya ini short skills yang wajib di max. Snipe untuk armor break-nya. Crossfire, ini DPS kalian yang utama. Ini wajib max. Untuk tambahan attack, long range hanya 5 karena agak efek crossfire. Tapi kalau kalian punya sisa SP dan mau maxkan silahkan, karena masih ngaruh ke skill snipe. Oke, next, quick draw. Nah, di sini terserah si 5 atau 10. Aku ambil 10 aja untuk regen MP tambahan. Ini gak usah tanya, wajib max untuk bow. Oke, berikutnya guard skill. Nah, kedua skill ini kalian gak harus ambil. Ini aku pakai hanya untuk pas aku solo doang. Jadi kalau party itu kurang kepake karena agro gak ke kalian kalau party. Oke, nah jadi di buildku ini ada skill yang wajib dan ada skill yang optional atau pilihan kalian mau ambil atau enggak. Karena buildku ini juga ada khusus untuk solonya. Jadi ada skill yang mungkin gak terlalu terpakai di party ya. Contohnya seperti guard skill ini. Nah, next survival ini aku max, naikkan max HP aja. MP gak perlu. Next support. Nah, di sini brave aura aku ambil aja ya, soalnya kalau bow itu biasa mainnya jarang kena hit, jadi brave aura itu cukup bagus untuk cukup bagus juga untuk support ke party damage-nya. Oke. Okay. Nah, next ke Mononofu, skill katana ya. Nah, di sini di max hanya Kairiki. 100 attack, 25 MPR. Itu sangat membantu untuk MP regen kalian. Jadi kalau kalian tanya kok cepat MP regennya, nah itu rata-rata dari Kairiki. Pas aktif itu plus 25, makanya jadi cepat. Next ke dual sword. Nah, ini juga skill untuk solo, reflex. Dia level 10 itu nambah 30% evasion. Ya, kalau level 1 itu biasa dari star gem yang dulu pakai hanya level 1. Dan itu nambah 12%. Nah, pas aku bikin video di Sele itu, boss yang terbaru, susah buat solo no Revita, jadi mau gak mau aku terpaksa butuh evasion. Dan jadi gitulah cerita, maka aku ambil evasion sekarang. Kalau kalian gak solo gak apa-apa, gak usah ambil ini. Terus next ke... tadi battle kena skip ya. Ini biasa. Yang aku max itu biasanya critical up. Sisanya terserah kalian. Skill ketiga ini bebas ambil atau enggak. Next survival spot battle halberd. Nah, di sini quick aura level 10 ini juga untuk solo no buff. Karena kalau gak ada quick aura ini aku gak bisa pakai aku gak bisa bikin attack speed kuno delay. Jadi harus pakai giga speed pot minimal kan. Jadi aku ambil quick aura level 10. Ini GSW pakai untuk pas party. Kalau solo itu agak beresiko. Oke. Okay. Next ke assassin. Nah, ini penting ya untuk back step ini ya. Tapi ambil level 1 aja cukup karena MP regen kalian lumayan cepat dari MPR. Jadi gak usah takut kehabisan MP. Kalian lihat aja pas di Sele atau di Mardula kan. Back step itu sangat membantu karena dia menghemat waktu kalian untuk berjalan ke sana ke sini. Next dark power. Nah, ini regardless. Nah, skill ini bisa dibilang bagus tapi kalau kalian tahu kapan pakainya. Dan pemakaiannya itu susah untuk dijelaskan. Kalian harus mengerti sendiri kondisi kalian bagaimana. Apakah cocok untuk pakainya sekarang atau enggak.
Karena kalau kalian mati, kalian nggak akan bisa di-revive oleh teman ataupun kalian pakai revive droplet, nggak bisa. Oke, nah regardless ini dia buffnya banyak sih, ada AMPR, attack, terus resistance, ketahanan, physical, magical, oke. Tapi resikonya kalau kalian mati, kalian nggak bisa struggle, nggak bisa di-revive, nggak bisa droplet. Oke, nah banyak yang nanya komboku kan, sangat simple, Kairiki, Crossfire Smite, Reflex, Crossfire Smite, very simple. Satu lagi kalian boleh pakai combo, ini Star Gem, boleh juga kalian pakai MOBA ya. Nah ini untuk misalnya kalian mau decoy 1 MP, kalian bisa begini ya. Ya kalian atur lah kombonya mau gimana ya. Sebenarnya sih begini pun boleh. Harusnya kalian udah ngerti kan bikin combo kan. Nah kira-kira begitu ya. Aku biasa manual aja kalau apanya decoynya. Jadi combo hanya begitu, sangat simple. Jadi gak ada ketergantungan oleh combo. Oke untuk skill begitu. Next kita ke equip. Nah di sini kalian tidak. Oh full 2 slot. Belum tentu orang yang full 2 slot itu tahu cara main yang baik dan benar, oke? Di sini bow. Ini bow yang paling umum, attack, critical damage dan 2 critical rate. Untuk add style-nya, Tyrant Machina, Mardula ataupun add style attack lainnya. Itu tergantung kalian dan tergantung budget kalian juga ya. Kalau untuk arrow, koleksi semua elemen, dark, light, fire, dan yang lain-lain, water, earth, wind, oke. Dan untuk netralnya itu biasa aku pakai arrow, kalau solo kadang pakai arrow yang attacknya 100-an, aku lupa namanya, gak bawa, kebetulan gak bawa ini. Kalau untuk party biasa pakai ini, Empress Arrow, ada min aggro dan juga ada sedikit physical pierce lah. Oke, okay, next kita ke holy ke armor. Nah armor itu juga aku biasa pakai umum aja sih, full critical. Nah di sini aku pakai onlap sama manflak, tapi kalian boleh ganti manflaknya, itu kalian boleh ganti pakai style tech, contohnya guignol. Karena kalau biasa kalian main party itu biasa pakai buff kan, aku gak bisa pakai guignol karena bisa solo no buff. Kalau pakai guignol nanti attack speedku jadi ada cooldownnya. Nah, itu alasanku untuk nggak pakai Guignol. Di sini bisa mengganti aja manflaknya pakai Guignol. Kalau kalian butuh damage yang lebih ya. Terus additional. Nah, ini Tyrant Mask. Ini aku kepake 5%. Kalau bisa pakai 6% aja. Ini juga hari itu memang khusus untuk resistance dan barrier-nya. Style-nya Gaspens untuk critical dan MP. Nah itu kalian atur sendiri juga, kalian boleh pakai Guignol atau pakai style seperti Laya atau apa, aku lupa, yang mini boss yang di Guignol itu. Untuk boss critical resist kalian boleh pakai Bear Head atau kalian pakai Safe Ice Head. Oke itu critical rate udah kalian hitung-hitung sendiri ya, karena gak mungkin aku bikin detailnya satu-satu kan. Set equip ini berapa critnya, set equip begini berapa critnya. Kalian harus lebih kurang udah mengerti cara menghitung crit-nya. Oke. Okay. Nah, next itu untuk ring. Ring aku sarankan ini, Hallucination Spore atau Dark Knight Amulet untuk low budget-nya. Itu min agro-nya sangat bagus. Tapi kalau untuk solo, kadang mana tahu kalian punya muscle atau punya dexterity talisman yang 2 slot, tetap lebih bagus itu. Karena ini untuk party biasanya. Dan style-nya itu Daniela untuk HP dan AMPR. Aku masih butuh HP ya. Dan Venena itu di sini kalian juga boleh ganti style damage. Itu tergantung kalian. Nanti MP kalian mau berapa juga kalian hitung sendiri. Banyak kok pilihan next style. Kalau kalian harus bisa mengerti bagaimana cara memilih style yang baik. Contohnya hari itu pas aku solo di Sele, kalau kalian perhatiin, aku gak pakai buff, tapi auto attack-ku gak ada cooldown-nya kan. Hit-ku bisa seperti pakai buff Giga.
Itu karena aku pakai kendala 2 di additionalku. Nah, jadi kira-kira begitu. Kalian harus mengerti kapan pakai style yang benar itu. Jadi aku tunjuk avatarku. Wing ini dapat MPR 8. Di sini max HP dan STR 5 lumayan. Dan bawahnya ini ada aggro min dan critical rate 2. Oke, nah start off aku hanya begitu. Nah, kira-kira begitu kalau dari start, skill, dan equipnya ya. Next, cooking buff-nya itu. Nah, di cooking buff itu yang penting menurutku itu HP. HP, min aggro. HP, min aggro, AMPR. Dan critical rate. Aku butuh sih. Karena set equipku biasa udah tergantung sama buff critical rate dari masakan. Oke, nah max MP itu yang gak harus. Kalian bisa ganti-ganti. Boleh ganti mungkin buff STR, buff DEX gitu kan. Nah, lebih kurang gitulah untuk build-buildku. Sebenarnya hanya simple kalau kalian lihat. Gak ribet-ribet banget kan. Cuma ya kalian harus ngerti cara mainnya, playstyle-nya. Karena seberapa bagus pun sebuah build itu, semua tergantung yang megang siapa. Oke, okay. Yep, sekian build-bu dari Poi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu atau jadi referensi untuk kalian ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Bye!